Aduh, kenapa? Halo guys, sekarang kita mau lawan Alpha. Ada quest lawan Alpha Boost the Field, itu akan kalian lihat nanti di pengumuman. Itu lumayan uangnya. Jadi kita mau persiapan dulu. Soalnya dia lumayan lumayan ini, lumayan kuat. Jadi kita harus prepare. Jadi kita harus sebelumnya kita persiapkan, kita harus memburu buaya atau hiu supaya bar darah kita naik dan energi kita naik. Itu dia sementara di atas. Kalau Anda perhatikan, dia lagi tidur. Oke, okay. Kita makan lagi. Kita nambah lumayan. Dia tidur guys di atas. Ya, ya udah ketahuan kita. Sayangnya basic spear kita lagi tidak bagus. Wih, gitu. Dia agresif banget guys. Dia ada flame. Kita harus jangan terlalu dekat. Bagus sekali kalau di saat dia sementara buang flame-nya guys, api kayak dia itu cuma diam aja. Di awas dengan api yang dia buang guys. Hui, hampir guys. Ih, terbakar. Why are you running? Why are you running? Ah. Nah, kan langsung loncat guys. Di saat dia menyerang itu ada merah-merah. Diam, diam. Wih, hampir. Ah. Ya, spear kita tambah kita. Good job. Itu rusak. Atau kita melawan pakai apa? Oh, boleh. Pakai kapak guys. Nah, lumayan sih kalau kapak. Nah, sudah setengah darah. Aduh. Bisa 3 kali combo. Nah, kali bang combo 2 kali, 3 kali. Hampir lagi. Eh jangan. Nah, dia terbakar kayaknya sih. Enggak. Kayaknya sih. Aduh, kena lagi guys. Aduh. Sekarat, sekarat, sekarat. Eh, fokus, fokus, fokus. Ya, combo. Kita crafting lagi biar. Oh, kita ada hammer kayak. Ya, dia udah lemah kayak. Tidak terlalu agresif kalau darahnya itu mulai menipis guys. Mm.
Alah. Ah, sedikit lagi, yes. Nanti kau lari. Run. Jadi di saat mereka lagi low, mereka pada lari semua. Please, mau lari kemana? Fatality. Mati, yes. Temit. Ya, itu task kita selesai. Ini Alpha Boss Devil. Jadi untuk lawan alfanya kita selesai, guys. Coba kita lihat kita dapat berapa sih dari reward. Dari dapat si alfa ini monsternya. Jadi yang perlu diingat itu kita yang jelas harus memburu hiu atau krokodil, buaya, supaya kita menambahkan bar health sama bar health sama energi kita. Kita menuju di Theodor dulu. Theodor, cara sama dengan dia. Kayaknya sih lumayan sih, 76.000 uangnya gold yang kita dapat. Harusnya bikin jembatan, harusnya kita tambah tanah lagi supaya bisa. Kali ini kan nggak kayak agak terapa ya, jadi guys. Lumayan sih tadi Alpha. Kita masuk sebelumnya, gue juga udah lawan dia, tapi dengan bar yang seadanya itu memang dua kali hit selesai, meninggal guys. Kita bicara sama Theodor. Theodor ini siapa? Mana Theodor? Bicara sama Theodor ini yang punya museum. Tiga ribu lumayan sih, dapat uang 33.000. Oke guys, inilah Pulau Saronde, pulau yang baru gua buat. Thank you semuanya sudah nonton, jangan lupa di like, di subscribe, di komen. See you next time, guys. Dadah.